Viral di media sosial rombongan ibu-ibu berfoto di dalam masjid di depan orang salat. Tak pelak, tingkah rombongan ibu-ibu tersebut mengundang komentar netizen. Melalui akun sosial media Instagram @nyinyir_update_official, tampak membagikan sebuah video pada Kamis, tanggal 6 September tahun 2024, dengan keterangan bertuliskan, "Tolong untuk ibu-ibu lebih aware lagi sama sekeliling. Ia tahu mau abadin foto, tapi tolong hargain orang yang lagi sholat. Itu kepala hampir ketendang loh," tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Dalam video tersebut tampak sejumlah ibu-ibu yang tengah berpose untuk berfoto bersama di dalam masjid. Tampak mereka berfoto di hadapan seorang wanita yang tengah melaksanakan sholat. Tampak seorang ibu-ibu berjilbab panjang berwarna oranye tampak berlari untuk bergabung berfoto bersama, sembari melewati seorang wanita yang tengah sholat. Tampak ibu-ibu berjilbab tersebut dengan santainya berdiri dengan berpose dan berfoto bersama di hadapan orang sholat. Unggahan tersebut kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet diantaranya, "Emak-emak yang baru kenal sosmed dikit-dikit foto, biar bisa pamer," tulis salah satu netizen.